Oh, ini 10 kereta tapi nih JRS 205120. Wih, cuma sampai Depok. Oke, selamat siang dari stasiun Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mbak Oldie, Mbak Ustrid. Yeay, akhirnya selamat siang dari stasiun Depok. Dan hari ini alhamdulillah Mbak Oldie bisa kembali keluar rumah lagi. Oke, kemarin ada yang ikutin Instagram Mbak Oldie. Dan mohon maaf juga Mbak Oldie udah lama gak upload YouTube, karena kemarin sempat sakit guys. Sakit, bisa dibilang DBD ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu doain ataupun bantu tanya-tanya kemarin-kemarin. Dan hari ini kita bakal coba keluar rumah lagi. Kita bakal melihat suasana stasiun Depok dulu nih. Kita pokok mau lihat dulu nih, apakah akan ada KRL yang cuma sampai Depok di siang hari ini di stasiun Depok. Oke, selamat siang dari stasiun Depok. Dan seperti biasa mau pakai outfit kuning-kuning, pakai jaket kuning, kaos putih, sepatu putih, celana jeans. Dan siang hari ini di Depok lagi terik-teriknya, ini lagi lumayan panas. Suara Maul berubah gak sih? Di jalur 1 dan 2 nya gak begitu rame, tapi di sini buat menunggu untuk komuter lain ke Manggarai sampai Jakarta Kota. Di jalur 3 dan 4 nya juga gak begitu rame, tapi terlihat sejumlah penumpang masih berduduk-duduk ria menunggu komuter lain tujuan Depok Bogor. Katanya sekarang ini di stasiun Depok, di lintas Bogor kembali banyak KRL yang cuma 8 kereta ya. Kita coba lihat juga deh, apakah hari ini yang bakal datang tuh KRL-nya 8 kereta atau bagaimana. Nah, tuh kan panjang umur kan ternyata ada KRL yang cuma sampai Depok. Dan tuh. Pemberangkatan stasiun Depok pukul 12 lewat 23 menit. Oke. Sekarang 12.08, berarti dia berhenti di stasiun Depok sekitar 15 menit. Ternyata ada KRL yang cuman sampai Depok. Dan dia 8 kereta. Oh, benar kan? 8 kereta. Dan itu kalau dilihat-lihat papan informasinya yang mengarah ke Bogor, ada 2 informasi jadwal, 8 kereta dua-duanya. Yang ke Jakarta Kota juga 8 kereta atau dua-duanya. Lah iya, pada 8 kereta semua. KRL yang masuk sekarang juga 8 kereta nih. Ini 8? Oh enggak, 10 guys. Oh, 10 toh. Oh, ini 10 kereta tapi nih JRS 205120. Widih, cuma sampai Depok. Nah, yang mau ke Jakarta Kota bisa ke jalur 3. Kenapa dia masuknya ke jalur 3 ya? Enggak masuk jalur 2 gitu. Karena kan dia kan mau ke Jakarta Kota lagi, balik lagi. Pintu dibuka. Stasiun Depok lebih memilih untuk mengakomodasi penumpang-penumpang yang cuma sampai Depok ini, yang kemungkinan mau lanjut ke Bogor. Tapi turun di jalur 3 dan nanti masuk naik lagi di jalur 4, KRL di jalur 4. Nah, terserah dia sekarang di jalur 3 komuteran tujuan Jakarta Kota. Terlihat juga sejumlah penumpang turun dan lewat akses yang khusus penumpang prioritas untuk penumpang lansia, ibu membawa anak, disabilitas, ibu hamil. Nah, jadi ternyata siang-siang ada ya KRL yang pulang, bukan pulang, dia cuma sampai Depok. Kirain bakal pulang Depok gitu kan. Ternyata dia balik lagi ke Jakarta Kota. Kayaknya baru-baru sekarang-sekarang ini deh ada KRL yang siang-siang gini cuma sampai Depok. Tapi bagus lah ya. Jadinya memang dia setengah jalan doang. Mungkin karena sepi ya untuk penumpang ke Bogor. Wow, yang ke Bogornya masih jauh banget. Yang ke Bogornya masih di Universitas Pancasila. 3 stasiun lagi. Dari UP, UI, Porok Cina, Depok Baru, Depok deh. Oh, 4 stasiun lagi. Meskipun sudah tersedia KRL tujuan Jakarta Kota di jalur 3,
yang ada di gambar ini, tapi karena dia nggak lanjut, bukan langsung berangkat, jadinya yang bakal ke Jakarta Kota duluan tetap yang di jalur satu ya. Nah, sudah diinformasikan tuh. Sambil nonton Maul Strip, jangan lupa juga buat follow media sosial Maul @maulana_re, subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Nah, ini dia tujuan Jakarta Kotanya, 8 kereta. Kan 8 kereta kan, ya yeah. Sudah masuk ke jalur 1 dan siang-siang gini masih rame juga ya penumpangnya, masih bisa dibilang rame tuh, masih rame sekali penumpang-penumpang KRL keberangkatan Bogor ini. Berarti dari Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam penumpangnya rame sangat, rame sekali yang mau ke arah Pasar Minggu, Manggarai sampai Jakarta Kota. Kalau juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Kalau mau dapat kereta kosongan bisa nih naik di jalur 3 ya. Tapi dia masih berangkat sekitar 10 menit lagi. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Jadi di stasiun Jakarta Kota, di stasiun Depok maksudnya, ada 4 jalur ya. 4 jalur, jalur 1 dan 2 untuk ke Jakarta Kota, jalur 3 dan 4 untuk ke Depok, Bogor, ataupun ke Nambo. Pintu ditutup, berangkat ya. JRS 20443, rangkaiannya 8 kereta. Wah, langsung sepi stasiun Depok. Apakah pemberangkatan selanjutnya tersedia di jalur 3 ini? Sebagai KRL keberangkatan Depok. Enak banget ya. KRL keberangkatan Depok. Tujuan Bogornya baru berangkat Pondok Cina. Wah, ini ada masinis yang bersiap di menuju ke peron kita nih. Tuh ada masinis itu. Ya, tadi ini KRL-nya masuk di jalur 3 di jam 12:08 dan sekarang dia persiapan buat berangkat. Mungkin ini keberangkatan selanjutnya di jalur 3 ini. Tapi masih agak penasaran ya, kalau dia kembali ke Jakarta Kota, kenapa dia nggak dimasukin aja gitu ke jalur 2 gitu kan. Jadi biar bisa mengakomodasi penumpang-penumpang di peron yang memang ke Jakarta Kota. Seperti itu. Tapi ya nggak tahu deh. Nah, ini ada petugas masih di sini lagi. Itu dia tujuan Jakarta Kota, masuk kita ya katanya. Kayaknya memang bakal berangkat duluan setelah jalur 1 deh kayaknya ya. Tujuan Lambo masih di Manggarai, masih jauh banget. Dan ya seperti itu ya, kita lihat siang-siang ada KRL dan yang cuma masuk sampai Depok doang, dan akhirnya mau bisa hunting lagi. Ini mau masih mohon maaf ya kalau misalnya masih belibet karena masih awal-awal habis sembuh. Tapi terima kasih teman-teman, doain ya semoga sehat selalu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maul Strip kali ini. Kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Kasih tahu juga ke Maul apalagi yang kita bisa bahas di Maul Strip berikutnya. Ketemu lagi sama Maul di Maul Strip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.